Football Universe. Dia adalah salah satu bek tangguh Argentina yang terbukti kualitasnya di liga terbaik dunia, Serie A era 90-an. Oleh beberapa striker kelas dunia, dia dijuluki si tembok beton karena sangat sulit ditembus. Dia adalah Roberto Nestor Cencini. Dan berikut adalah kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Serie A Liga Italia di tahun 90-an adalah liga terbaik di dunia. Tak heran jika talenta-talenta terbaik sepak bola dunia hampir semua bermain di liga ini. Dari Ronaldo fenomenal sampai Batistuta, dari Diego Maradona sampai Zico. Semuanya akan menjadi headline koran atau televisi saat akhir pekan. Di antara bintang-bintang dunia tersebut, ada satu nama pemain yang tak terlalu diekspos. Karena dia pemain bertahan, tetapi dari segi kualitas, jangan ditanya. Dia adalah salah satu bek kelas atas yang permainannya sangat memukau. Penggemar Udinese, Parma, dan Lazio pasti setuju kalau Nestor Cencini adalah salah satu bek kelas dunia yang pernah memperkuat tim mereka. Nama lengkapnya adalah Roberto Nestor Cencini, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1966 di kota Arroyo Seco, Argentina. Sejak kecil, Cencini adalah anak yang sangat atletis dan senang bermain apapun di luar rumah. Salah satu olahraga favoritnya adalah sepak bola, dan bakatnya memang sudah mulai nampak sejak kecil. Dia pun sering mengikuti turnamen-turnamen mini di kotanya, dan menghasilkan beberapa trofi. Sewaktu berusia 20 tahun, dia kemudian mengikuti seleksi masuk salah satu klub besar di Argentina, yaitu Newell's Old Boys. Tidak mudah untuk bisa menembus seleksi klub ini, tetapi karena Cencini memiliki kualitas teknik sepak bola di atas rata-rata, maka dia pun akhirnya keterima masuk. Di musim pertamanya, 1986-1987, bek muda ini lebih sering berada di bangku cadangan. Tetapi karena di sesi latihan, dia selalu menunjukkan peningkatan, maka di musim keduanya, 1987-1988, dia pun akhirnya sering dimainkan. Kontribusinya langsung berbuah manis ketika di musim tersebut berhasil mengantarkan Newell's Old Boys memenangkan gelar Liga Argentina. Karena pencapaian ini, Cencini kemudian dipanggil masuk tim nasional Argentina. Di musim 1988-1989, Cencini sudah dimainkan sebagai pemain inti Newell's Old Boys. Kepemimpinan dan gaya komunikasinya di barisan pertahanan sangat membantu rekan-rekannya untuk bermain dengan penuh koordinasi. Bakat besar Cencini ini kemudian tercium oleh scouting tim Serie A Udinese yang memang mencari bakat-bakat pemain muda Argentina waktu itu. Dengan sedikit rayuan rekannya yang terlebih dahulu berada di Udinese, yaitu Abel Balbo, maka Cencini kemudian setuju hengkang keluar Argentina dan bermain di Serie A bersama Udinese. Di musim 1989-1990, Cencini mulai mengarungi Serie A bersama Udinese. Ia tampil di 33 pertandingan mereka, dan menariknya, Cencini mampu mencetak 2 gol. Akan tetapi perjuangan keras Cencini masih belum maksimal, karena Udinese di akhir musim terdegradasi ke Serie B. Cencini tetap setia kepada Udinese, dan menjadi leader mereka selama 2 musim di Serie B. Dia memainkan semua pertandingan Udinese, dan total mencetak 6 gol untuk mereka. Perjuangan keras Cencini berbuahkan hasil, dan mampu mengangkat Udinese kembali di Serie A, untuk mengarungi musim 1992-1993. Dia pun menjadi tokoh sentral tim zebra kecil ini, dengan tampil sangat baik, dan di akhir musim mampu membawa Udinese ke posisi 14 Serie A. Hal ini kemudian membuatnya masuk dalam radar pantauan tim Serie A lainnya.
Pada musim berikutnya 1993-1994, Sensini bermain seperti biasa di Udinese. Tetapi setelah 11 kali tampil, dia pun mendapatkan rayuan dari Parma yang waktu itu ingin sekali bersaing di papan atas. Pelatih Nevio Scala mendatangkan beberapa nama besar seperti Gianfranco Zola dari Napoli. Dan dia pun ingin barisan pertahanannya kokoh, sehingga dia membeli Sensini dari Udinese. Sensini sendiri awalnya tak mau, tetapi karena dia juga ingin meraih trofi, maka akhirnya dia setuju. Kedatangannya ke Parma ini membuat pertahanan mereka semakin solid. Sensini adalah salah satu defender paling berbakat secara teknik di Serie A, dengan kemampuan membaca permainan yang tak tertandingi, dan kemampuannya dalam mengatur waktu untuk melakukan tackle. Dia membuat seni bertahan menjadi terlihat elegan dan sederhana. Konsistensi Sensini begitu tinggi, sehingga ketika dia absen dalam sebuah pertandingan, terlihat pertahanan Parma sedikit goyang. Sensini adalah pemain yang dapat bermain di posisi apapun. Karena hal ini, selain sebagai bek, kadang dia dimajukan oleh Nevio Scala ke lini tengah, dan terkadang bermain sebagai sayap serang juga. Sensini dengan mudah memainkan setiap peran, seolah-olah itu adalah posisi alaminya. Pemain asal Argentina ini sukses membantu Parma meraih 2 piala UEFA, 2 piala Italia, dan 1 piala Super UEFA, yang menjadi era tersukses dalam sejarah Gialloblu. Tetapi selama 6 tahun di Parma, Sensini belum berhasil menggapai gelar juara Serie A. Hal inilah yang kemudian membuatnya hengkang ke Lazio pada awal musim 1999-2000. Pilihan hengkang Sensini ke Lazio ternyata sangat tepat. Di sana dia mendapatkan pelatih yang tepat juga, yaitu Sven Goran Eriksson. Penampilannya meningkat drastis, dan akhirnya dia mampu meraih gelar Scudetto bersama Lazio di akhir musim 1999-2000. Keberhasilan tersebut juga melengkapi gelar ganda bersejarah bagi skuad asuhan Eriksson, yang juga mengalahkan Inter Milan di final Coppa Italia. Tetapi kebersamaan Sensini bersama Lazio ternyata tak berlangsung lama, karena di musim 2000-2001, dia hanya dimainkan 1 kali oleh Eriksson. Sensini kemudian memutuskan untuk kembali ke Parma pada musim ini. Di Parma, Sensini kembali tampil baik dan menunjukkan permainan yang sebenarnya. Dia pun langsung sukses mengantarkan Parma menjuarai Coppa Italia di musim 2001-2002. Tetapi di awal musim 2002-2003, Parma mendatangkan pelatih baru, yaitu Cesare Prandelli. Pelatih baru ini kemudian melepas banyak nama, seperti Cannavaro, Di Vaio, Bohosian, Sukur, Apia, dan juga Sensini. Parma ingin diremajakan olehnya, sehingga pemain-pemain tua dilepasnya. Sensini kemudian memilih kembali ke klub awal yang membesarkan namanya, yaitu Udinese. Pelatih Udinese waktu itu, Luciano Spalletti, sangat senang dengan kembalinya Sensini dan menjadikannya leader di tim zebra kecil. Sensini kemudian tak mau menyanjakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ini. Udinese didampinginya untuk bermain sangat solid dan disiplin di lini bertahan. Kerja kerasnya akhirnya mampu menempatkan Udinese di papan atas Serie A, serta lolos kualifikasi Liga Champions secara mengejutkan pada tahun 2005. Ketika usia Sensini mendekati 40 tahun pada akhir musim 2005-2006, Sensini memutuskan gantung sepatu. Di sepak bola Italia, Sensini bermain selama 19 tahun, tampil di 571 pertandingan, dan mampu mencetak 36 gol. Untuk tim nasional Argentina, Sensini bermain dari tahun 1987 sampai tahun 2000. Dia adalah bagian dari timnas Argentina yang berjaya di Copa America tahun 1990 dan 1993. Dia juga mewakili Argentina di 3 edisi Piala Dunia, yaitu 1990, 1994, dan 1998.
Kehadirannya di lini pertahanan Argentina membuat tim Tango semakin solid. Selamanya Nestor Sensini akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain bertahan dan gelandang tangguh yang paling berbakat yang pernah meramaikan Serie A Liga Italia. Dia adalah salah satu pahlawan Lazio, Parma, dan klub tercintanya, yaitu Udinese Calcio. Forza Udinese!